jumpa lagi sama aku, Yulia. Untuk video kali ini, aku mau bikin tutorial make up untuk hari raya, karena kan sebentar lagi menjelang hari raya ya. Jadi kalian tuh pasti nyari-nyari produk murah untuk kalian pakai nanti di hari raya. Tapi kalau misalkan yang budget kalian cukup sih, kalian bisa pakai produk-produk yang sesuai budget kalian lah ya. Cuman untuk video kali ini aku mau bikin tutorial make upnya yang benar-benar pakai produk yang murah. Udah gitu bisa kalian dapatkan di mana aja dan gampang banget ini untuk diaplikasikannya. Udah gitu dipakainya juga natural, nggak terlalu menor atau gimana ya. Soalnya kan untuk hari raya itu kita nggak harus pakai make up yang tebal-tebal, yang penting muka kita itu terlihat fresh. Tapi sebelum kalian nonton ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku makin semangat bikin videonya. Langsung aja ke tutorial. Ini aku belum pakai apa-apa ya. Pertama-tama aku mau pakai pelembab ini dari Viva dan harganya murah banget. Ini harganya 6.000. Kalian bisa dapatkan produk ini di mana aja. Bahkan di warung-warung biasa juga banyak. Aku mau pakai ini dari Revlon. Ini lipstick sih sebenarnya, bukan blush on, cuman aku pakai blush on aja. Oke, gini. Karena ini matte jadi kalian harus langsung ngeblendnya ya. Terus pakai ini aja. Harus buru-buru ya. Makan karena tadi aku nggak buru-buru. Dan ini harganya 1.600. Maaf ya, ini udah pendek karena udah sering pakai.
yang warna coklat. Dan ini harganya cuma 6.000. Aku pakai tangan aja ya. Ini aku dari Muka, harganya aku lagi promo waktu itu, dan ini harganya 15.000. Ini masih dari O2O karena ini harganya cukup murah. Waktu itu juga aku beli di Lazada lagi diskon, berapa ya, gak salah 12.000. Kemudian aku mau pakai lipstik yang Revlon yang tadi ya. Karena aku nggak pakai foundation sama sekali ya, jadi kayak bekas-bekas jerawat itu masih kelihatan. Kalau misalkan kalian mau sih lebih bagusnya pakai foundation, tapi kan temanya kan produk yang murah meriah dan bisa didapatkan mana aja. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat bikin videonya, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum.